thank you Pemirsa, ia diastun pembangunan bandara Sampun Nenten Granjing ring program strategis nasional, sawatara tokoh masyarakat, tokoh agama, miwah tokoh puri, mewali nyuarang indik pembangunan bandara Anyar Inucap. Kekan tenang pemargi Inucap strategis pisan, bahawa saking tokoh Inucap kewedar ring ajeng ketua DPDRI Lanyala Mataliti ring kubu tambahan. Ketua DPD RI Lanyala Mataliting Laksana yang silaturahmi Majeng Sawatara Tokoh Puri, Tokoh Agama, Miwah Porkom Perbekal Sawawongkon, Kecamatan Kubu Tambahan, Kantos Akademisi Ring Desa Kubu Tambahan. Pengerau Senator Puniki Dados Terbecik oleh para tokoh-tokoh untuk -tokoh, mausang Pawawa indik pewangunan Bandara Anyar Majeng Presiden RI langsung. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti Maski Kayang, Yening Puangunan Bandara Internasional Buleleng Inucap, Pacang Nuldulin, Panglimbakan Pusat-Pusat Ekonomi Anyar, Ring Sajroning, Pina Kepahan, Nincapang, Kasukertan, Kramo Buleleng. Mausang Indik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati nulak Puangunan Bandara Inucap, Mas Dani Yang, Presiden Pacang Nampenin Pawawa Kramo Inucap. Pai Dane, ngejan tenang, pawawah puniki, pacang keatur langsung majang Presiden Jokowi Ringgala Sani Cakirau. Kita, yang jelas kami dari DPD itu memang tugasnya selalu menerima aspirasi dan menyampaikan kepada Presiden. Jadi kalau soal hambatan-hambatan itu kita enggak, kita anggap aja enggak ada hambatan, sekalipun itu ada. Tapi saya tetap punya satu keyakinan, Presiden kalau melihat sesuatu yang bagus dan mengangkat untuk masyarakat Bali sendiri insya Allah beliau juga sangat sensitif ya untuk membantu rakyat. Lianan Punike, Direktur Utama PT Bibu Panji Sakti Erwanto Sad Adiat Moko Hariwibowo Ngaptiang DPD RI Sidang usahayang, Mangde Rencana Pewangunan Bandara Puniki Sida Malih Ngeranjing Ring Daftar Proyek Strategis Nasional Mangde Kementerian Perhubungan Sida lanturang Antuk Teknis beliau mendengarkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Karena seperti yang disampaikan bahwa bandara ini sebenarnya bukan proyeknya kami juga sebenarnya. Ini proyek pemerintah proyek rakyat, proyek masyarakat, proyek ide betara, yang paling penting itu proyek ide betara kalau saya men me me menyatakan bahwa ini proyek ide betara. Kami 9 tahun memprosesnya gitu. Dan ini harapan masyarakat ini insya Allah disampaikan oleh Pak Ketua DPD kepada pemerintah yang 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 akan memutuskan semuanya. Jadi targetnya sebenarnya menangkap aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada uh, presiden. ketan saking bibu mastika yang kwentenan bandara Anyar Ringguleleng Puniki, sida memargi santukan sampun wenten cumpu saking stakeholder Ring Widangan Kenah pembangunan Bandara inucap. Komang Yuda Bali TV.